Jadi dulu kecil saya pernah di sini gitu. Nggak tahu tahun berapa saya sudah lupa. Dan sekarang saya kembali ke sini untuk berziarah ke para sesepuh yang dulu pendiri atau babat Tanah Lopang yang Kecamatan Bangbau Lamongan ini. Semoga apa yang saya lakukan bermanfaat gitu pemirsa. Mari ikuti perjalanan saya ke makam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Haryanto Agus Channel. Sekarang saya mau berziarah yaitu ke makamnya Mbah Toh Joyo dan Mbah Toh Pati dan juga Mbah Sri Wuning. Nah, tepatnya itu ada di belakang musola, di belakang saya ini pemirsa. Tepatnya di desa Lopang Jeru. Oke pemirsa, ikuti perjalanan saya selama berziarah ke makam beliau yaitu Mbah Toh Joyo, Mbah Toh Pati, dan Mbah Sri Wuning yang ada di Lopang Jeru, Kecamatan Bangbau, Kabupaten Lamongan. Masih bersama saya di Haryanto Agus Channel. Semuanya jadi bisa kita lihat kalau dari arah depan saya itu dari arah lopang luar atau lopang jobo bahasa di sini pemirsa, bisa ke arah timurnya ke Tikung ya mas, ke Tikung ya, ke timur, ke Polsek Tikung. Nah, ke arah belakang saya yaitu ke arah Lopang Jeru gitu pemirsa. Monggo pemirsa ikuti perjalanan saya mau berziarah ke makam beliau yaitu Mbah Toh Joyo, Mbah Toh Pati, dan Mbah Sri Wuning yang ada di Lopang Jeru, Kecamatan Bangbau, Kabupaten Lamongan. Masih bersama saya di Haryanto Agus Channel. Monggo ikuti saya pemirsa. Oke, baik pemirsa semuanya. Sekarang saya mau menuju ke makam beliau yaitu Mbah Toh Joyo, Mbah Toh Pati, dan Mbah Sri Wuning. Makamnya ada di depan saya itu pemirsa. Jadi dulu kecil saya pernah di sini gitu. Nggak tahu tahun berapa saya sudah lupa. Dan sekarang saya kembali ke sini untuk berziarah ke para sesepuh yang dulu pendiri atau babat Tanah Lopang yang Kecamatan Bangbau Lamongan ini. Semoga apa yang saya lakukan bermanfaat gitu pemirsa. Mari ikuti perjalanan saya ke makam beliau. Thank you.
Baik pemirsa semuanya, saya mau berziarah dulu ke makam beliau gitu pemirsa. Semoga doa-doa saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada beliau yang dulunya sudah berjuang untuk agama Islam di daerah ini gitu pemirsa. Monggo ikuti saya saat ini mau berziarah. Bisa kita lihat pemirsa, jadi di antara pojok-pojok kiri dan pojok kanan ini setiap pojok ada pohon, pohon kamboja kayaknya, bukan pohon kamboja. Ini sebelah barat, itu di sebelah timur ada, yang ini di barat utara ada, dan yang lain juga ada kecil-kecil pemirsa. Jadi hampir di setiap pojoknya ada bukan pohon kamboja gitu pemirsa. Lihat pemirsa, untuk di area makam ini masih sangat banyak pohon-pohon yang besar itu, kayak pohon beringin kayaknya ini. Nah, seperti ini pemirsa, dan juga tadi di sebelah baratnya itu juga ada. Alhamdulillah hirobil alamin pemirsa semuanya, di bulan puasa ini saya masih bisa menyempatkan diri saya untuk berziarah ke makam-makam para leluhur, ke makam para pendiri-pendiri atau pejuang-pejuang Islam zaman dulu gitu pemirsa. Sekarang saya yaitu ke makam beliau, yaitu Mbah Toh Joyo, Mbah Toh Pati, dan juga Mbah Sri Wuning gitu pemirsa. Tepatnya yaitu di Desa Lopang, Kecamatan Bangbau, Kabupaten Lamongan pemirsa. Alhamdulillah sekarang saya sudah selesai berziarah makam beliau. Yang ada di belakang saya ini ada 3 gitu pemirsa. Semoga sekali lagi apa yang saya lakukan ini bermanfaat, setidaknya bisa merubah diri saya untuk sedikit lebih baik. Terima kasih buat semuanya yang selama ini sudah mendukung konten-konten saya, mendukung video-video saya, support saya. Semoga amal ibadah panjenengan lebih-lebih di bulan puasa ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih pemirsa semuanya. Ikuti perjalanan religi saya di video dan konten selanjutnya. Masih bersama saya di Haryanto Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah perjalanan saya di makam beliau, yaitu Mbah Toh Joyo, Mbah Toh Pati, dan Mbah Sri Wuning yang ada di Lopang, Kecamatan Bangbau, Kabupaten Lamongan. Sekarang saya waktunya pulang pemirsa, karena ini bulan puasa, dan insya Allah saya harus nyampe rumah paling lambat jam 5, karena nanti saya jam 6 harus bekerja gitu. Terima kasih buat semuanya. Semoga amal ibadah panjenengan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo pemirsa, kita pulang.